Para Tuhan musibah, si udah musibah yang
sudara kau kata jangan berpisahnya. Nak turun kau nak turun bina saya urusan kau. Kami bulas timu kau ini mana Allah. Ini aku kibarat dan usah hidup. Tapi itu kau kasar dan hina mulia kau umat Islam. Tak tahu apa iman si masa paling. Tak tahu kau hilang. Tak tahu kau sakit orang. Tak tahu kau hamil. Tuk kasih tak iman si muslim. Kalau kalah, iman sinara, pemuingan di tempat kehidupan. Ini jurung kau, ini kurang di dalam kau, ini indah ini sinu kau, sebagai Tuhan. Atau akan kami, yang simpan kayu berhubung kau, kimangi perasaanmu, illa malaikat ini ketahuan si Nabi. Ini tinggi barat, kami maka saya iman dosa dahilan. Ya kau tak iman mudah agama Islam. In musibah dia biarkan si Tuhan kato hibah mampasin dosa iman kasaran itu ulung iman rahmat si Tuhan itu rabbul alamin. Demikian hingga Allah harapun lindarajah ibuat ziyadatun bil hasanah imbala mahinan ibad angkat lindarajah hibah tutupal sin kawasa mabilang kau murahmu in mabilang kau kawasa iman hibat kehanap singkarayawan hajat iman kebunahan semua usia lom si Nabi hadisnya sahih lom emayu si gulmuk minah min syaukatin pamapuka illa rabahullahu biha raja wahat ta'anhu biha fatiha lom si Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yurum reikaman usimah muda kemampin sebab patut kato bukunin kata cik muslim mu'min saing kata cik mu'min muslim kainah hadisin nasabut muslim biarpun nasabut mu'min wairun kumudan musibah mu'min tunuk iman sintu ma'as mereka tunuk ini malaikat ini ahun hinamun sabab ibatangkan cinta hajatnya hinamun sabab ibatuk berderajat sinallah ta'ala kania iman hilang sebab hingga mampas iman-iman hilang singkasaan iman dosa hilang dia kelembungan ka'ala Islam alhasil menentu kita ulung iman rahmat sintuhan rabbul alamin menghilang derajat sin mu'min di hadunnya lebih rata akhirat kemampan iman keampunan kekasaran hilang dia di hadunnya lebih rata sinallah subhanahu wa ta'ala ikatum mabilang sintamiz kami yang memilih di bumi dengan lain mungkin. Kasupaya kemampal. In mahajana, mahajana. Dari Bapak Allah Ta'ala mengisi hidup di mantan. In mahajana Allah Ta'ala hasilnya supaya utar kayaku amanna wa umlayuf tanuhun wa lakad katanna ladina min kablihim wa la ya'lamanna Allah wa ladina sadaku wa la ya'lamanna al-kadibin. Ayo mengatakan iman manusia puas kapapan jadikan ia kita mungkin biasa siapa yang maksud serta namun siapa iman harap Allah Ta'ala indik siya sudah yang iman tanda suruh iba untung si Tuhan iman ahmat maka orang yang kato lihat si Tuhan tandas si selaku laku tandas sehingga dimampal iman dimuat bang isi orang kadi lagi matang nak sebenarnya bang iban isi orang kadi lagi penting alhasil ini musibah Tuhan hibang ini kaya musib Tuhan bang kelotan beriman dan kelotan beriman alhasil ini nandara kaya Tuhan iban ini nandara Tuhan rapat iban tempat dengan Tuhan nanamun mengumpul para sahamun sakit sakit diri hilang si Tuhan Tuhan mau Tuhan kaya dan mau dalam kudus demikian mahina ini yang Tuhan dibanding sahamun binti hidupnya kasubahnya mahina sebab iban daru yang pun kesiksa di hati akhir ini nasib bahadara cinallah Tuhan asal-asal sebab malayu bakal kesiksa dunia ayo kata Tuhan atau akhir karena atau akhir itu yang pun nama kata wangkatu malingkan tubuh dari Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala yang kita hadapi rakyat
hindi pa mainap. Bising kaya ang hindi ka nabibusa. Ang iyan na tausin ko ang amin na ini. Impagbutas ang tahan-tahan. Ipatang-tahan ulit na nakawagi ko. Isipin mo katawan kayo mga kasat sa niya. Isipin mo kayo makatawan kayo mga sira. Isipin mo kayo makatawan kayo mga bisa. Huwag mo na mahangat kula. At ang yan mahal mo yung kata. Diyo na yung pepon na kumitaki. O umili o abi. O sahibati o babani. At ang yan mahal yung tama. Mahal yung anak. Mahal yung ina. Mahal yung asawa. Mahal yung kata. Tahanan mo pa naman itong lahat na yung kapo yan ikaw. Ibanit ikaw mga pwedeng kanila. Kaya nasabap si Neto. Tuwang mahinang na sa iba tulong. Inamuin mo si iba di matong kamukminti na dunya. Ikaw na kanyari na dunya. Kaso kaya lahat ng lafira. Huwag ilong na makapin ita ka ba kanyang mungka. Ang kansalong si Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ijaan Allah bi'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa ijaan bi'abdihi sharran amsaka anhu bidambi hatta yuwafi'ahu yawm al-qiyamah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lutsin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila in Allah ta'ala kehendak umur kekifun ni samutun dia nak siksa di para pendihan dunia dan ikun dia hawa yang akan terpaksa bagi Allah Ta'ala maka hendak tak ikun dia singkat dia tak rasa pun dia nak siksa di hatinya tak supaya dikatupal dia inam Tuhan kiamat dan siksa sinusah dari dengan sebab itu, ikimun dalam kita musibah sakit. Hadalam insya musibah, nandara siya untuk menghina. Dan iman sebab di naik ke tempat, sintukan dimulukkan malam di Tuhan Allah Syed. Dan karena sahib Nabi Nabi Adam waktu, menginginkan kita pemerintah menglapas na kita si Tenjiki maawag na tuk na inupat pinjubahan di namang tahay insulin na tuk na pagawakan na sinirarapkan si Tuhan ng Tenjiki sabab ita isin na bigit na tanula layo haramu please kabitan binyusin lungsin na binunato din ang mong puso haramun sinalaw taala kaniya ng Tenjiki kasabab si Musa ang inamiya. Ang kanyang mga sila sa lapos sa alin. Inda ang Hasan al-Basri. Iba na si Kaibanan na yung kanila. Bagyan dumatong sila pabahay. Pagkita nila yung nasawa nila yung magtaan kanila. Itawagong nila yung nasawa nila lang na kanipang kaudihili na kumiyahinin. Mabugat ang asawa ito may masipan na wag-tawag. Magtoy silang panuguro kung ibang tangin nila yung kapatang ng kapatang sa kasabab sindu sa kiamalakan mo na hinakin na sabab mo din naman taat kayo sa pagkahadaman na to bukay ibig pamaham na to bagi na sabab na to di magtaat pamumungan na to to parengkato na itong to parengkato ko hinam sa inyong mga sila sabab ng kamuna ibig nila mabaran mahihim na sabab di magtaat mahihim na di magkakak mahihim pinatang di mamaya o tungon di mamaya sakatan itamahan nila iwit kabarak sabab ng kabarak sila dosa piyata si tangi si Nabi sallallahu alaihi wasallam itamu upuso haramun kanin rinjiki kasabab si dosa na hinan niya ya kau tayo mahud haama Islam piyata kau bilitaan si Nabi sabab tayo matungusi impagtawad kau patuhan mahinang dan mahukap kayo peningkatan kasanyaan ya kau tayo mahud haama Islam idang mungkin pagkangkat musibah imang musibah matahin na niya mengalikaran niya pakayang kekulak Allah sebab Tuhan ingin mantul wa mayat takillah ayat dan lahu mitam rehi Yusuf wa mayat takillah ayat dan lahu masraja idang isin Tuhan isin makna bukankah niya tentu paparan papan jarihannya kalau kaya ikatan perkara niya
Bisa kau diapakan musibah bahkan melukai kaimu. Maukah kau angkat dengan melawat kaimu? Atau dihilangkan sinallah untuk anak jalan menghilang sebab ikan mereka. Alhasil ditemukan ikan kacim dalam mengubah petuhan. Ibu nak sejaman bihakun, kemudian ibu bagianmu. Ibu Mali, Ibu Abdul Aziz. Al-Wa'idhi namiha kathirun, wal-amilu namiha kathirun. Bahkan zaman cinta bi'i, hidup pasti hidayah di manusia. Kalau pemandu, bilang dari Umar Ibu Abdul Aziz, imam besar asing kamu tak ketahut. Ayo pendek memisah dari guru. Kalau misalnya hukum guru memisah dari imam membuka. Saat ini nangkang kamu cari, namun buku isi kamu tak kiri. Nah itu munak darah. Mami lagi muka paslangan. Minta kau kamu bilai bayar. Nah itu minta uksin namun uksin namun. Bang ini yang menghancaman cinta bibit pihak tulik panita yang kemarin Abdul Aziz. Dia ingin nabahan hancaman nanti. Ukap na impitnah. Dia naik jambahan sindunya. Wai rohun napak kasilasa. Wai napak patiha. Ma'umin bagiku. Angkat nasayin Nabi. Mataku suha. Fahim nasuha ahlak kebangkan kebangkan. Kamu rohun akan sebab utimaan. Lohsin Nabi halik kamu turut. Silandu bakal lekan ikut. Amin dinya menikah mempatiha. Bisa membukukan ya kan? Ya. Sebab sebab sin ikut, kamu ini kata muda yang sin umat negara. Kamu ini kata kasar dulu sin umat negara. Nah ini yang dia ribat sebab nahal di lekaran halaman. Sebab sin dia, jangan nato dari nahan mata kacang. Dari nato anti mampal, dari nato bias. Hakan nama tahu di makisah intakillah. Pulang dengan kubuk dengan kambing tak kaya. Demikian kata orang nanti istighfar. Ibu bapa ayu ampun petuhan. Mainan kami kahat cimbala. Kita hadir Nabi Nuh alaihissalam. Kisah kamu sin Allah Taala. Awak tu siapa yang aku hati mampu yang asuhkan. Inna ini apa pun tu takbiru rabbakum. Inna mukarang apa. Yusil sama alaikum mitrara. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا قُلْ إِنَّ نَبِيَّ إِنَّهُ يُقَاتِلُ مُسْتَقِيمًا كَمَا يُسَجِّدُ كَبَتُهُمْ نِمَامًا أَبَلِكَ كَمُ بَكَبَيَ رَسِيلُهَا أَيُّهُمْ يُؤْتُونَ دُكْتُورٌ دُكْتُورٌ لِيَأْكَنِيَ سَأَسْمُكَنِي بُرُكَدِيَ أَكَنِيَ بَعْنِيَ نَهِينَ Sila sama aku mitraha, ukami lawan lagi. Maksudkan itu rumongkan yang berangkat ibadat ibadat sinallah taala. Kumpahat itu tujuan kamu kanakan. Ilang dihilang kamu tuan, altak di rumah saya pulang. Ilang kejahatan kamu, kekabun kebunan. Ia untuk makan di kesempatan ibadat kesempatan. Demikian Nabi Hud, waktu Isam siap, nak wasiat tak kau mencoba kita ni kata bukan. Nah, awak nak kami lah imbalah yang musibah. Kau ni nama angkat tak ada tilam. Kau ni nak ini ayah kau ni. Stakfiru Rabbakum summa tubu ilaihi. Yusir sama alaikum mitra. Wajajikum kuwatan ila kuwatikum. Lagi Nabi Hud, ya kamu kau man. Kamu mahu unda kebaran niu, membayar kami muka makan tingkat niu, tingkah lakukan niu. Matu membayar kami macin Allah Taala pangayuk kamu ampun, puasa pangayuk ampun di patuhan kembali nama kamu patuhan. Kau lagi nak melilah, mau kamu saling bingung lapis langit, nak saling ganti barang kami patuhan kaniu. Karena tanpa sentuhan ingkusuk niu. Ibu kata pengantayan ni maku sukin pengiman yang bertuhan dan berlaki kalanggungan ha'alan Islam mata upari kami lagi disana bangnatuk kita memakainan ini pengiman di jilat betul-betul kata sa'in Nabi dengan mengetahui akhniah bangnatuk kita
kalau musibah kemudian kamu dibencin kasih dia mengapa mengamat dia indah indah memakai si nabi ingkimian syara ilaha illallahul azim ala azimul halim la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahul rabbul aksil nabi la ilaha illallahul rabbul samabati wal ahma rabbul aksil rabbul aksil karim sering kamu nabulah maksud nabi mahinan yang terdekat dikangkat yang muslim kejaman itu pihak darah menentu sebab kailu hata ulam cimpa mempiksa nabi kadia akan ibu hata tahu cimpa duktur nabi kadia akan cintuhan hari ketuk kakali matahan ibu bakkan aneman indah kehinam kita ni kasahakan melaku ui keparan nabi hadut dalam ikanat al-akhirat murah-murahan menghinam matahan keuntungan kita yang kesalahan kita yang merusuk mentawat sebuah mentuh kesalahan kita yang merusuk yang ingin merayap di usaha mentuh kesalahan kita yang si masa tiap si mentuh atau akhirat bertahun mentuh inma uli dia menambah barakatun kata aku wakili haja astagfirullah yang walaupun wali jamiah muslimin astagfirullah wa barakatuh rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wa akibatul Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kimisah.